Oke teman-teman semua, jadi di video kali ini aku mau kasih tauin sama kalian cara Deadman glitch di PS, di Resident Evil 4 PS2 teman-teman. PS2 original. Nah ini misalnya main di PS2. Nah untuk Deadman glitch sendiri teman-teman, ini adalah kita itu bisa mempercepat lari gerakan Leon ya teman-teman. Reload, menembak ataupun ya sebagainya teman-teman. Ini contohnya seperti ini ya, kan ini geraknya lambat nih. Nah kita bisa lihat ya, geraknya lambat. Nah cara Deadman glitch teman-teman ya, kalian perlu yang namanya senjata striker ya. Senjata striker ini kalian pakai dulu ya teman-teman. Kalau kalian sudah punya itu di chapter 3, 3 atau 4 ya. Nah kalian caranya itu kalian klik menembak teman-teman ya, R1. Nah baru kalian ganti ke senjata lain. Nah jadi otomatis nanti kalian bisa mempercepat lari kalian ya. Nah seperti ini, kalian bisa lihat bedanya. Nah lari sana ke sini, kencang kan.